standby di situ. Ini kalau ini kok jalannya kok. Sekarang saya sudah berada di Desa Legi Lapu ya. Di sini kami akan melihat proses pembuatan moke, yaitu arak yang berasal dari Kepulauan Flores ya. Ini dia. Awas tuh. Oh, ini tempat pembuatan arak ya. Ini dari moke putih. Oh, masih putih ya, Bu. Itu terbuat dari buah apa ya, dari Bu ya? Dari lontar. Oh, dari lontar. Hah? Oh. Lontar jusnya dilontar. Lontar jus. Sampai jadi air dimasukkan, lalu di air fermentasinya akan mengalir ke sini. Nah, uapnya ini, air uapnya. Dan air uapnya inilah yang akan jadi arak. Apa namanya Pak kalau bahasa sini Pak? Moke spesial ya di sini ya. Nah, ini dia, jadi moke spesial nanti. Oke, ini dengan bambu supaya uapnya keluar ditampung. Kayaknya satu. Ambil uapnya saja. Uapnya jadi air itu ya, jadi alkohol. Iya. Dia dua kali proses. Dua kali masak. Iya. Itu baru masak lagi jadi Lontar itu. Itu buahnya atau tunasnya Bu yang diambil Bu? Dari tunasnya. Tunasnya, tangkai. Ya tangkainya itu ya yang akan menetes air ya. Kenapa kok panjang ya? Ya, dia harus begitu supaya dia jangan Tinggi. Menguap cepat. Biar dingin. Oh dingin. Biar dingin. Tidak panas. Nah, itu dia pohon lontarnya ya. Nah, itu pohon lontar. Pohon lontar ini kalau di Jawa namanya siwalan dulur-dulur ya. Kalau tahu siwalan. Ya, itu pohon. Ya, bisa kelihatan itu sudah pohon lontarnya. Nah, itu buah lontarnya. Ya, itu ada buah lontarnya masih ada. Buahnya masih ada. Ini kami akan meminta buah lontar ya. Buah lontar yang bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih buah lontar atau siwalan dalam bahasa Jawa, dalam sebutan di Jawa itu siwalan. Dan inilah lontar itu. Kami akan coba ngambil buahnya itu, Ibu. Ibu, Bu, untuk proses 1 liter air atau apa namanya moke, iya. Moke itu dibutuhkan berapa liter? Dia 30 liter. 30 liter. Ya. Cuma satu? Itu satu jerigen yang satu jerigen kecil, ya. Ini dia buah lontar atau buah siwalan bisa dilihat. Ini buahnya. Ini untuk yang betina ya, buahnya seperti ini, dan ini yang jantan itu seperti ini. Itulah kenapa ditanam kedua-duanya, karena semuanya bisa diambil saripatinya untuk bahan moke atau tua atau arak ya. Ini keren di sini. Ya. Yang jadi jus tuh? Oh? Dari putih. Dari ya, dari ini tidak. Ini buah, tidak. Ini. Oh, yang diiris yang mananya, Bu? Yang diiris, Bu? Ini. Oh, yang ini diiris ya. Ini. Nanti keluar air ya. Ada jepitan. Ya. Dijepit. Dijepit. Oh, gitu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jepitnya model begini aja berjepit. Nah, sudah itu jatuh ikan berpotong matanya. Oh, ya, gitu. Kumpul. Kita ada dengan tim dia. Ya. Bagus ya, Bu. Jadi ini tunas dari yang itu ya, Bu ya.
ada dua jenis, ini yang buah, ini yang jantan. Oh, jadi ada ini yang betina, ini yang jantan, kan seperti itu ya. Yang pergunakan itu yang ini. Jantan. Bisa juga betina. Hmm. Sekarang sudah ada juga pakai ini. Belum pakai yang betina. Pakai yang jadi ini. Jus, ya. Ini kalau Bu, dalam satu malam bisa berkumpul berapa liter? Ya, kalau satu malam bisa 5 liter. 5 liter ya, satu pohon ya? Iya, satu pohon. Satu pohon kan bisa dia bisa tergantung berapa ember. Oh, gitu. Ya, 5 ember, itu dia bisa satu ember lebih. Iya. Dari musimnya juga. Siap. Buka, tidak buah. Bukan tidak buah, ya rentan. Dari sini. Sekarang mulai di. Oh. Tapi sekarang sudah mulai dari buahnya. Buah juga bisa. Oh, ini juga bisa. Orang langsung jepit, baru langsung potong. Kalau sudah tua tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah tua gini nggak bisa dipakai makan terus ya. Kita tidak pernah makan ya Bu ya, padahal di Jawa itu dimakan loh Bu. Jadi hilangnya dimakan hanya di Jawa tapi. Makan jadi arak toa tua lah ya. Itu siwalan ya. Oh, siwalan ya, kalau yang muda bisa dibikin jus. Bener Bu, ini siwalan Bu, ini Bu. Oh, ini siwalan. Siwalan. Oh, saya baru tahu loh kalau ini ternyata arak itu terbuat dari ini. Jadi moki itu terbuat dari ini, teman-teman ya, lihat ini. Jadi ini dipotong, lalu diperas, lalu dipotong dikit-dikit ya Bu ya, dijepit ya. Iya. Mama, kalau pohon enau itu kayak kalau enau dia dari buah juga. Iya. Hanya dia masih muda, orang sibuk buahnya baru dipukul ya. Sama juga seperti ininya, tapi rasanya beda ya. Ya, kita udah pernah saya akan mencoba meminum moki ya. Moki yang terbuat dari fermentasi lontar. Semua orang bilang buah lontar dan bisa menyekolahkan anaknya dari sini. Iya. Tidak cukup. Oh, jadi rasanya benar-benar kita pedas dan kuat ya. Sama sekolah kan anak-anak.